Waduh, dinner sama siapa nih? Wah, kita dinner couple-couple nih. Ini saya sendiri nih yang ini. Ada lagi ke toilet. Oh, ada ke toilet. Kapan? Oh, kapan? Ngomongin apa nih kita? Masa depan. Ngomongin orang. Kok bisa ketemu di sini ya? Kan kita enggak ada janjian loh padahal. Iya, makanya. Emang udah ada laser loh di sini. Ada. Kalau misalnya kayak gini udah bareng berarti nanti harus bareng juga. Oh, iya. Gimana, Bro? Masih ingat janji kita enggak? Pas main bola. Ayo udah tau saya dulu. Ya. Udah iya aja dah. Iya betul. Gitu dah. Ayah Rizky Billar sudah mengatakan Lesti Kejora sebagai menantunya, hingga potret gaun pengantin Leslar yang didesain oleh Ivan Gunawan tersebar, yang membuat publik semakin gencar berspekulasi. Inikah bagaimana cerita selengkapnya? Yuk simak ulasan ini sampai habis ya. Tolong subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Serta tuliskan komentar dan doa terbaik kalian untuk pasangan yang selalu bikin kita adem di video ini. Dangdut Lesti Kejora gelagapan memberikan jawaban soal pernikahannya dengan aktor Rizky Billar. Hal tersebut bermula saat Lesti Kejora bertamu di rumah Rizky Billar. Lesti Kejora ingin memberikan handphone pada calon mertuanya, Daniel Eddy. Lesti Kejora memberikan hadiah untuk Daniel Eddy karena membalas kebaikan Rizky Billar pada ayahnya, Endang Mulyana. Rizky Billar ternyata juga memberikan handphone keluaran terbaru untuk ayah Lesti Kejora. Papa kan kakak sudah ngasih papa Dede, jadi Dede ngasih untuk papa, kata Rizky Billar. Dilansir dari kanal Putra Seregar Merakyat, ayah Rizky Billar langsung sumeringah mendapatkan hadiah dari Lesti Kejora. Tak lupa Daniel Eddy mengucapkan terima kasih pada Lesti Kejora. Terima kasih, Alhamdulillah, ujar Daniel Eddy. Lesti Kejora sontak meminta Daniel Eddy membuka kardus handphone tersebut. Coba dibuka dong, ujar Lesti Kejora. Daniel Eddy masih saja tak percaya dengan hadiah yang diberikan Lesti Kejora. Ini nggak salah apa? Tanya Daniel Eddy. Rizky Billar sontak menjelaskan bahwa Lesti Kejora ikhlas memberikan hadiah itu. Papa nggak salah, papa kan fannya Liverpool, kata Rizky Billar. Pengusaha Putra Seregar sontak membahas sikap Rizky Billar dan Lesti Kejora yang memberikan hadiah pada calon mertuanya. Oleh karena itu, Putra Seregar beranggapan bahwa Lesti Kejora sudah dipastikan menjadi menantu Daniel Eddy. Tapi tadi dia bilang untuk mertua sudah ke situ, kata Putra Seregar. Dedek juga sudah kasih mertua, ujar Lesti Kejora. Berarti sudah fix nih menantunya, tanya Putra Seregar. Lesti Kejora sontak gelagapan memberikan jawaban atas pertanyaan Putra Seregar. Pedangdut berusia 22 tahun itu melimpahkan pertanyaan itu pada Rizky Billar. Sayang, jawab dong, sudah fit apa belum nih? Kata Lesti Kejora. Rizky Billar langsung meminta doa yang terbaik tentang hubungannya dengan Lesti Kejora. Insya Allah doakan saja yang terbaik, jawab Rizky Billar. Daniel Eddy pun berharap Lesti Kejora benar-benar menjadi istri Rizky Billar. Mudah-mudahan lanjut terus, kata Daniel Eddy. Nah, idola kita selalu meminta dukungan dan doa dari kita bersama. Ayo kita semua senusantara, bahkan Leslar lovers yang ada di luar negeri. Mari kita satukan doa untuk mengetuk pintu langit agar Lesti dan Rizky Billar segera bersatu di pelaminan dan hidup samawa sebagai suami istri. Barangkali ada salah satu doa dari kita semua yang terkabul dan diijabah sama Yang Maha Kuasa. Amin. It's Mimin ingatin juga ya, untuk para Markona, jangan lupa gigit jarinya ya.
Leslar Lovers, satu gaun pengantin diunggah Ivan Gunawan. Nama kekasih Rizky Billar yakni Lesti Kejora malah dicolek. Ulah Ivan Gunawan mengunggah rancangan gaunnya di akun media sosial Instagram kerap gaduh oleh komentar netizen. Apalagi banyak netizen yang menduga siapa sosok artis yang tengah memesan gaun pernikahan kepada Ivan Gunawan, terutama Lesti Kejora. Contohnya beberapa waktu lalu saat Ivan tampak memposting salah satu rancangan gaun hasil buah tangannya. Siapa sangka rancangan itu malah bikin netizen ramai berkomentar hingga menyeret nama Lesti Kejora. Dalam gambar itu gaun yang dirancang oleh Igun terlihat panjang dan cantik. Gambarku biasa saja, tapi hasilnya yang luar biasa, tulis Ivan Gunawan dalam keterangan fotonya. Meski awalnya tak membeberkan untuk siapa gaun tersebut dibuat, Igun mendadak mengatakan bahwa gaun itu untuk Lesti Kejora. Jawaban Igun itu muncul kala seseorang netizen menanyakan untuk siapakah gaun tersebut. Kak Igun, itu siapa sih yang Kak Igun gambar? Tanya akun Fatmachers @LestiKejora, jawab Igun. Mengetahui hal itu, netizen dalam postingan Igun pun langsung heboh tak karuan dan menanyakan soal kabar pernikahan Lesti Kejora. Terbaru Senin 4 Januari 2021, Ivan Gunawan kembali mengunggah foto desain gaun terbarunya. Kali ini berbentuk gambar melainkan sudah jadi. Terlihat gaun itu glamor dengan nuansa warna putih. Ivan Gunawan pun menyematkan caption bijak terkait gaunnya itu. Tidak ada rahasia sukses, itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan pembelajaran dari kegagalan. Nikmati kemajuannya dan fokuslah pada detailnya. Dan jangan lupa bekerja dengan cinta, tulis Ivan Gunawan. Tak cukup sampai di situ, Igun juga sudah mengantisipasi pertanyaan netizen. Sekarang ia yang ganti bercanda dengan menanyakan, apakah gaun ini untuk Lesti Kejora? Tanya Igun. Unggahannya itu langsung mendapatkan komentar dari penggemar Lesti Kejora. Adakah komentar kalian di sana? Yuk tuliskan komentar di sini saja ya, agar Leslar Lovers lainnya tahu apa keinginan kalian semua.